Oke teman-teman, jumpa lagi di channel kita Anugerah Tani Mandiri TV. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya doakan mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat dan mudahkan semua urusan, lancar rezekinya, amin ya Allah. Jadi pada pertemuan kali ini teman-teman, kita akan melakukan pemupukan untuk pohon durian nih, pohon durian nih teman-teman yang ada di belakang saya ini. Jadi durian kita ini udah berusia dia 2 tahun dan semalam udah kita lakukan sistem pemangkasan. Dan ini tadi udah kita bersihkan. Jadi sebelum kita mupuk teman-teman, usahakan pokoknya ini kita bersihkan dari gulma ataupun rumput-rumput liar ya teman-teman ya. Jadi selamat teman menyaksikan ya. Teman-teman gak usah bantu, teman-teman cukup nonton aja. Kita percepat videonya teman-teman ya, biar teman-teman gak suntuk. Oke. Oke teman-teman semua, jadi kita udah lakukan pengerokan ya teman-teman ya. Jadi yang pertama sekali untuk pemupukan ini kita lakukan pengerokan teman-teman. Jadi pengerokan ini kedalamannya berkisaran 10 cm ya teman-teman ya. Ini fungsinya supaya pupuk yang kita kasih itu nggak dibawa air, kalau hujan dia nggak hanyut istilahnya. Nah, jadi pupuknya ini teman-teman, kita pakai pupuk kandang. Jadi kalau untuk usia tanaman berusia 2 tahun ini teman-teman, pupuknya, dosis pupuknya itu berkisaran 5 kiloan teman-teman. Nah ini pupuknya, pupuk kandang ya teman-teman ya. Ini udah komplit teman-teman, sebab di sini udah ada tulang hewan, udah ada juga, ini jenisnya Porse namanya. Jadi lubang yang kita bikin 10 cm yang kita kerok tadi teman-teman, di dalamnya itu kita taburlah pupuk kita tadi merata ya teman-teman ya. Nah ini bentuknya. Jadi setelah ini kita akan lakukan penimbunan, kita timbun lagi pupuk yang kita taburkan tadi, kita timbun lagi teman-teman. Oke teman-teman, oke teman-teman, selesai sudah pekerjaan kita hari ini. Ini sebenarnya sambil kerja sambil bikin konten nih teman-teman. Jadi usia 2 tahun ini durian kita ini teman-teman, kalau saya sendiri ya, entah kalau ilmu-ilmu yang lain saya nggak tahu, saya di usia 2 tahun, dari penanaman sampai usia 2 tahun saya nggak pakai kimia teman-teman. Jadi nanti setelah ini terakhir nih, organik terakhir nih kita kasih. Jadi setelah yang terakhir ini nanti kan bonggolnya agak lumayan besar sekarang teman-teman, lumayan lah besarnya bonggolnya kan. Jadi ini yang terakhir, organik terakhir. Jadi nanti baru kita kasih dia pupuk kimia. Jadi seperti itulah teman-teman pemupukan itu caranya. Sebelum dipupuk usahakan dulu kita pangkas cabang-cabang yang enggak ini, yang enggak produksi lah istilahnya, tunas air kalau kita bilang itu. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang suka dengan video kita ini, like, share kawan-kawan, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Karena subscribe teman-teman itu mendukung kita, dan kita lebih bersemangat bikin video berikutnya. Oke, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.